macam kuah je nampak. Saya lah nampak. Oh. Okey, hampa tengok kuah ni apa yang best. Ha. Lain daripada kuah sate yang lain. Sekejap lagi saya dah tengok ni, saya dah tahu dah apa yang... Kok bisa gitu ya? Ini kuahnya lembut banget kayaknya nih guys ya. Panggil Wak. Dia punya bodyguard kan, dia kata. Wak, dia panggil semangat. Sawa rupa-rupa suca itu. Okey. Lepas dia buangkan sate apa semua, sedap hati Wak dia cakap. Oh. Ini nak untuk sate ni. Sultan Selangor dah biasa try. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu luar biasa sate ini Sultan pun cakap sedap. 40 tahun niaga sate. Wow. Oke, ini dari FS Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita nak tengok nih guys, macam mana kelezatan sate yang ada di Malaysia ini. Jom kita tengok videonya, let's go. Okay, hai, assalamualaikum. Sekarang pukul 3 petang. Saya berada di Jalan Bukit Jati Kelang. So kalau daripada sana nampak turun pada flyover. So dekat sini ada satu pakcik jual sate, Marina Sate. Oh, betul je? Marina Sate. Sate baru lagi. Dah berapa lama ni Acik meniaga sini? Kalau nak ke Bukit Jati dulu saya pakai motor bang, bergerak ke kampung. Pergi rumah ke rumah? Rumah ke rumah, dulu buat pinggan je. Maksudnya dah berapa tahun? 20 tahun ada Acik meniaga? Dah 40 tahun lah. Masya Allah. Wow. Sambutan semua okey, Cik? Alhamdulillah, ada telefon kan banyak. Ada telefon banyak. Kalau orang kenal pakcik kat sini, panggil pakcik Bozi lah. Ha, dia panggil pakcik teleponnya kadang. Pakcik Bozi sate juga. Dia tahu kasihnya dah. Okey, kita tengok skill pakcik. Okay. Resepi daripada siapa nak ada 40 tahun? Ha, daripada dengan keluarga lah. Daripada pak mentua saya, Marina ni. Aha. Dia sekolah tinggi. Marina ni isteri pakcik lah. Ha, saya lah tu. Dia dapat anak pertama, dia pun terus berhenti. Terus berhenti. Tu jom masih sampai sekarang. Maksudnya resepi ni dah 40 tahun tu. 40 tahun lebih. Sati lah. Besar ke cik? Besar. Amat. Amin macam mana? Dia yang specialnya sate ni ada dua jenis lah. Betul cik? Satu isi dia, satu kuah dia. Kuah sekejap dia lagi kita rasa kuah dia. Kuah dia. Okey, insyaAllah. Ada kuahnya. Oh, ni baik ni sate. Oh. Bukan buku ya? Atuk dengan cucu. Lagi smart spek rumah. Azek. Dia mau macam ni. Acik pun tak pakai. Dekat Acik memang sate ayam dengan sate daging ya? Dulu ada buat arnab tapi orang tak nak. Acik dah buat. Arnab dengan rusa. Tak ada bang, kurang. Kurang sambutan lah. Sambutan orang tak nak makan. Oh. Arnab dia macam ayam, dia ada lembut. Okey. Sate pakcik ni untuk ayam 10 cucuk RM12. Okey, daging RM10-14. Okey. Nasi dia ketua RM2. Okey, baik. Cik nak tengok dia punya masak ni, tengok dia sampai hitam sikit. Tapi dia besar. Kadang-kadang ada sekejap hitam. Ini dia kena masak ni. Dia ada hitam, hitam sikit, dah masak lah. Dah masak tu. Okey, sekejap je lah dia. Sekejap. Ini daging abang makan lah. Bukan supaya daging bang. Ini batang pinang. Memang dia sedap. Memang dia lembut. Abang ni basah, saya tambah daging sikit. Okey, yang ni Pak Cik sediakan dekat saya dulu sebab saya nak rasa kat sini. Okey. Macam kuah dia nampak. Baik bang, nampak. Oh. Okey, hampa tengok kuah ni apa yang best. Ha. Lain daripada kuah sate yang lain. Sekejap lagi saya dah tengok ni, saya dah tahu dah apa yang... Kok bisa gitu ya? Ini kuahnya lembut banget kayaknya nih guys ya. Bukan yang kalau di sini identik kalau sate, apalagi sate Madura, itu memang enak banget. Dan identik kuahnya itu agak-agak kasar gitu kan. Lain. Jom kita tengok sate ini. Okey, saya order dua daging, dua ayam. Lalu kalau kuah sate tak akan nampak kacang, jadinya kacang tu tak pecah habis lah. Gila. So tapi kuah ni kacang dia dah dihancurkan habis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Saya rasa yang bestnya kuah dia. Betul lah pakcik, kuah dia. Kuah dia padu. Kuah dia memang dia macam. Dia punya rasa dia tu, sedap lah. Hampa kena try. Ini daging. Okey, menurut pakcik tadi, pakcik Pauli, daging ni guna batang pinang. Ya Allah, kuah dia sedap lah. Bismillah. Oh. Memang sedap. Sate itu adalah makanan favorit banyak orang.
Termasuk saya. Punya rasa tu takkan sama dengan tempat lain. Hampa kena try. Serius, memang lain. Marina Satay ni. Yang mana jual satay lagi? Colong komen. Hampa jual satay kat mana? Ada apa-apa nak komen? Kuat satay ni, satay okey. Ya Allah, cik. Okey, eh? Ini bukan perlu komen ni, cik. Ini kena panggil orang main makan, beli lagi dah. Kenangan, cik, eh? 40 tahun, kayu basikal, eh? Kayu basikal, kayu motor? Becak kuda tiga, mula-mula. Becak kuda tiga. Okey. Tahun 82, beli motor. Lama meniaga. Sampai? Okey, berapa tahun? 82 sampai berapa tahun tu, naik motor? Motor lebih kurang dalam... Anak saya kecil. Bongsu dia last. Tahun 2000. Tahun 2000. Daripada tahun 82 sampai tahun 2000? Anak pertama. Oh. Sampai sana, sesanggung makan saja arwah demikian lah. Berteraja tu, depan ni, sama alam syah, makan saja saya. Sesanggung. Saya nak motor. Dia panggil Wak. Dia punya bodyguard kan, dia kata. Wak, dia panggil semalam. Sawa, rupa-rupa, suca, suca. Okey. Lepas dia buangkan sati apa semua, sedap hati Wak, dia cakap. Oh. Ini nak kontak sati ni. Sultan Selangor dah biasa try. So, Sultan Selangor makan ni? Haa, hampa kena datang try. Kampung Jawa. Macam ni Kelang kan? Haa, ya betul. Haa. Oh. Hampa memang kena main cuba. Kalau Sultan dah try, kita sebagai rakyat biasa, lagilah kena try. Okey, berapa ni, Pakcik? Yang saya makan sekarang ni? Belum kira dah. Haa, tak apa. Pakcik kira dulu. Okey, berapa, Pakcik? Saya punya. Semua RM31.20. RM31 lah. RM30 lah, Cik Alat. Saya nak minta tolong Pak Cik satu boleh? Banyak pun boleh. Boleh? Boleh. Apa dia? Okey. Saya nak beli RM600. Untuk bila? Untuk hari ni, sekarang. Sate? Sate. Ha. Kalau orang datang hari ni, dalam RM600 tu, Acik bagi je percuma kat orang. Saya bayarkan. Bagi pada orang, betul? Ya, betul. Boleh ke tak boleh? Boleh ni semua sate ni. Okey, deal. Ini tak rasa-rasa sedekah je. Ha. Dengan harga, dengan harga RM600 tadi. Bagaimana kita tak ada jual lah, sedekah dalam? Ya. Siapa mai? Siapa mai kat order kat apa kat pakcik, kat pakcik bagi je. Ini semua sakit dia ni. Ha. Boleh? Boleh kan. Pakcik tu selatan lagi. Cantik abang kan? Tak ada hal. Oh, datang saya tak mau dia, bang. Tengok. Pakcik bagi lagi tau rasa. Ini tak ada masalah. Okey, saya buang lepas cik. Saya rasa. Ha, makan. Ini kuah-kuah ada ni. Makan tu. Okey, okey, okey. Okay. Ni boleh bang. Kuah. Okay, pakcik suruh makan lah. Ni pakcik ada kuah. Tak pasal-pasal kena makan lagi. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Sedap. Baby, ada harapan tak nak teruskan perniagaan atuk? Okey, ada. Ada lah. Lagi senang lah. Abby daripada tingkatan satu dah tolong atuk. Dah dia ada cerita jaga polis. Cerita-cerita lah. Dia minat tu, polis tu. Isi saya dulu minta inspektor. Dulu nak pergi training. Ha. Nenek tak bagi. Marah cucu dia. Tak boleh, tak boleh juga. Atuk dia jual sate. Pada RM600 kat pakcik. Okey. Saya terima bang. Okey. InsyaAllah. Sebaliklah sedekat bang. Hadiah ni semua daripada FAS Channel dan juga Yayasan Makfirah. Yayasan? Yayasan Makfirah dan juga FAS Channel. Hari ni siapa mai, pakcik bagi je percuma. Okey? Okey, selalu dapat RM30 kat tu. Hari ni abang nak bagi gaji dekat Abby, boleh? Boleh. Boleh? Boleh tak boleh? Weh, atuk suruh bagi RM30 ke? Lebih tak boleh. Ha? Kenapa? Kenapa tu? Kenapa tu? Dia cakap macam ni. Lebih-lebih tak boleh. Besok datang bagi 30 ni, 50 tak boleh. Gaji 40-40. 30-30. Kerja pun sama je. Tak. Hari ni, Abby saya nak bagi bonus. Oh, bonus? Bonus. Bukan gaji, bonus. Bonus. Oh. Okey? Boleh, ya? Boleh. Tapi, abang nak minta tolong. Abby cakap, siapa nak rasa datang sate atuk saya, boleh datang sini. Boleh? Ya. Yeah. Okey. Okay, siapa nak datang ke Marina Sate ni, boleh datang di Jalan Bukit Jati. Dan merasalah apa sate-sate yang enak dan sedap ni. Okey, baik. Okey. Nah, abang bagi kat adik. Okay, terima kasih, bang. Ada RM100 tu. Terima kasih, bang. Okey, jumpa lagi. Okey, cik. Wow. Cik, terima kasih banyak-banyak tau. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, guys. Astagfirullahalazim. Ya Allah, alhamdulillah. So, saya pernah bungkus sate. Yang mana belum rasa, hampa boleh mai try. InsyaAllah memang padu lah.
Yang penting apa, jangan lupa like, komen dan share FX Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright guys, dah selesai videonya. Dan itulah tadi Sultan pun cakap bahwasannya sate itu sedap guys. Kena coba, kena datang kepada Pak Cik Fauzi dan juga Syekh Ikhwan. Okay, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan ya, okay, kita akan lihat komentar-komentarnya gimana nih guys ya. Syukur Alhamdulillah, terima kasih kepada FX Channel dan Yayasan Maghfirah. Semoga kita semua dipermudahkan segala urusan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga Allah mempermudahkan urusan FX Channel dan juga Yayasan Maghfirah serta peniaga-peniaga bangsa Melayu kita sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Oh, dulu penjual sate bawa motosikal. Kalau ada lagi yang bawa motosikal sekarang memang patut panggil legend rare. Ha, moga cucu Pakcik meneruskan legasi keluarga masa makan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Okay guys, ya memang sampai sekarang kalau di sini masih ada orang-orang yang jualan pakai gerobak tuh, masih ada jualan pakai istilahnya motosikal pun ada, yang dijungjung seperti ini itu pakai apa namanya itu guys ya? Pakai wadah gitu masih ada gitu guys ya. Dan itu masih ada di sini gitu kan. Kalau di Malaysia mungkin agak jarang gitu ya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play how I like rearrange.